Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami dari pagi sampailah sekarang ini. Mudah-mudahan perkongsian yang kita kongsikan bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah. Kita nak bercerita berkaitan dengan program Biz Franchise, platform teroka perniagaan franchise. Yang mana kita tahu program Biz Franchise 2023 ini bertujuan untuk membuka peluang kepada usahawan-usahawan yang sedia ada. Tapi kita nak tahu berkaitan Biz Franchise ini dengan lebih lanjut, kita bawakan kepada anda di studio kita, iaitulah Datuk Abu Bakar As-Siddiq, Datuk Haji Muhammad Siddiq, yang merupakan pengurusi jawatan kuasa eksekutif Perdana. Assalamualaikum, Tok. Halo, Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin, amin. Kita nak tahu berkaitan dengan program Biz Franchise ni, Ustaz. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit berkaitan dengan program Biz Franchise ni. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton TV Hijrah. Sebelumnya saya mulakan, Ustaz, dengan apakah Pernas ni? Pernas ni adalah sebuah agensi kerajaan yang diberikan mandat oleh kerajaan untuk membangunkan industri franchise ni lah di Malaysia. Jadi program, terdapat beberapa program Pernas yang dilakukan sepanjang tahun. Kita ada bike yang baru ni dilangsungkan pada bulan Mac yang lalu. Dan kita juga ada Biz Franchise. Biz Franchise ni adalah yang mana kita ketemukan pengusaha-pengusaha franchise, iaitu franchisor kita panggil, dan dengan franchisee-franchisee ataupun mereka-mereka yang berminat untuk menyertai program franchise ni lah. Selalunya apa yang kita lakukan di dalam program tersebut, yang kita ada tu adalah kita akan ketemukan. Kalau macam Ustaz berminat untuk tu, pilihlah. Kita ada dalam 30. Kita ada 30 franchisor-franchisor, pre-franchisor kita yang akan hadir pada sesi tersebut. Dan bolehlah pilih mana-mana perniagaan yang kita berminat. Dan juga dari situ kita akan buat matching lah, yang mana yang kita rasakan sesuai dengan apa yang orang kehendak kita lah. Baik, untuk macam pengisian-pengisian yang ada dalam program Biz Franchise ni, selain daripada itu, mungkin ada pengisian-pengisian lain? Alright. Pertama kali macam saya katakan tadi adalah kita ada padanan program bersama dengan jenama-jenama franchise yang terkenal. Lepas tu kita juga ada, kita akan mendengar success story daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya di bawah program Pernas, di bawah program franchise. Dan juga kita ada juga ada taklimat perniagaan sendiri daripada Pernas dan juga agensi-agensi kerajaan. Untuk makluman para penonton sekalian, yang kita ada, kita ni di bawah Kementerian Usahawan dan Koperasi ataupun saya ringkasnya KUSKOP. Jadi terdapat 10 agensi lain di bawah KUSKOP, dan agensi-agensi tersebut juga akan ada hadir di dalam Biz Franchise Pernas ini, seperti SME Corp, Bank Rakyat dan sebagainya. Mereka juga akan hadir dan kita akan juga buat kolaborasi dengan mereka, dan kalau pengunjung-pengunjung juga boleh ke kaunter-kaunter mereka lah di situ. Okay. Untuk yang perkongsian program-program yang akan datang ataupun mungkin yang terdekat ini, apa dia yang InsyaAllah pada 18 hari bulan Jun ni di Ipoh, di Casuarina Meru, dari pukul 8 pagi hingga 5.30 petang, iaitu program Biz Franchise Perak, ada dekat skrin sekarang ni, di mana kita akan berlangsung Biz Franchise di Perak. Seperti saya katakan, kita ada lebih daripada 30 jenama-jenama franchise yang terkenal yang akan hadir untuk bersama-sama dan membuat pameran mereka, memperagakan barang-barang mereka jugalah. Dan kita juga akan buat business pitching oleh para-para pengusaha-pengusaha jenama-jenama tersebutlah. Okey, kalau macam orang biasa datang untuk macam dia lah, maksudnya usahawan yang ada kan. Kalau macam orang biasa datang nak join untuk dipadankan, nak join franchise tu, macam mana tu? Memang kita galakkan. Kita galakkan untuk orang yang belum lagi berniaga franchise, ingin mengetahui tentang franchise, datanglah ke program Biz Franchise ni. Dan dari situ lihat sendiri perniagaan franchise ni, dengar taklimat-taklimat yang diberikan, pitching oleh mereka jenama-jenama tersebut. Dan dari situ boleh buat pilihan, boleh tengok pilihan, dan banyak produk-produk yang akan dipamerkan. Kebanyakannya adalah daripada F&B, iaitu food and beverage,
dan dari jenama terkenal juga macam Mary Brown kita ada, dan kita ada juga daripada seperti kita ada F&B saja ataupun ada yang lain. Kebanyakannya F&B, kita juga ada macam MK Curtain yang buat apa nama ni interior decor kan. Dan juga apa ni di bawah Pernas ni kita juga ada subsidiary kita sendiri iaitu Gloria Jeans Coffee. Dan juga 1901 yang hot dog lah. Okey. Dan boleh juga inilah kalau berminat berniaga di bawah boleh datang duduk ke sana. Datang, ya. Maknanya lebih kurang 30 pom pamer yang ada dekat sana. Yeah, jadi betul, boleh betul. Juga datang dekat sana untuk dapatkan tunjuk ajar mungkin ilmu dulu, tengok dia lihat dulu apa yang sesuai di hati kita lah. Kan kita pun tak tahu apa yang kita minat kan. Jadi di sana kita ada satu kita boleh lihat kan lebih jelas, lebih dekat, dan kita juga boleh bertanya one on one, boleh tanya dengan pihak pemamir dan juga para usahawan sendiri dan mereka-mereka yang berjaya dalam program franchise ni. Walaupun mereka ni yang bukan tidak ada, maksudnya dalam tidak ada background meniaga sebelum ni, memang zero datang untuk nak buka franchise pun lagi bagus. Memang dialukan sangat-sangat Ustaz. Okay. Jadi sebab kita pun daripada kecil kita belajar nak jalan, yeah, kita semua. Jadi ada proses pembelajaran tu, learning curve tu sentiasa ada bagi daripada setiap orang. Daripada awal. Jadi nak meniaga pun kita akan ajar, tunjuk ajar. Sebab di Pernas pun kita, mereka yang memasuki program-program bawah Pernas ni, kita ada kita punya franchise institute kita panggil, yang mana akan membuat modul-modul untuk mengajar, melatih untuk mereka menjadi usahawan franchise. Okey, maknanya kalau Datuk sebut tadi mungkin ada penonton-penonton kita dah macam teruja lah. Macam mana mereka nak tahu berkaitan dengan program ini lebih lanjut, Datuk? Kita ada website kita seperti yang tertera di paparan skrin sekarang. Okay. Iaitu apa-apa yang official kita lah, Pernas official lah. Takut kan orang cari Pernas, cari yang website lain jumpa Pernas kan? Pernas official yang okay ada tu. Dan juga kita ada Facebook, kita ada Instagram kita, yang mana boleh para penonton layari dan mengambil informasi-informasi daripada situ lah. Okey. So mungkin yang terakhir sikit untuk nasihat kepada kami yang ialah yang nak meniaga tapi mungkin dia semangat-semangat naik turun. Yeah. Mungkin ada nasihat sikit sebelum kita habis nanti. Yalah, jatuh bangun ni satu adat lumrah dunia lah. Ya. Dalam dunia perniagaan apa semua kan, tidak ada apa yang mudah, tapi usaha, ikhtiar, dan kita perlu berazam. Ya, dia kata faiza azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kita berazam, kita berusaha, kita berdoa, dan kemudian kita bertawakal insya-Allah. Tapi usaha tu kena ada lah. Yang penting usaha tu kena ada. Kan, tanpa usaha tak boleh buat apa-apa. Usaha dulu mudah-mudahan. Usaha dulu, ya, usaha betul. Dulu baru kita berdoa pada Allah. Berdoa dan kemudian kita bertawakal. Kalau tak ada usaha tak adalah. Betul. Okey, jadi kalau dalam keadaan kita tahu bis franchise ini, mungkin ada program-program yang akan datang, Datuk? Kita bis franchise ini kita ada 6 di seluruh negara. Okay. Kita ada bermula di Perak, kemudian ke Johor dan Sabah Sarawak. Lepas tu di Pahang dan juga di Pulau Pinang. Okay. Jadi kita akan cover seluruh Malaysia lah, sebenarnya. Dan kita setiap tahun juga kita ada program bike kita, iaitu yang lebih besar, yang mana lebih ramai pemain yang akan hadir dalam 60 ke 80. Itu lagi besar. Lagi besar, ya. Yang tu ya, dah lepas tahun ini pada bulan 3 yang lalu. Bila Datuk sebut tu rasa macam saya nak meniaga pula rasa. Itulah, kita ada hashtag kita cari Pernas. Jadi carilah Pernas. InsyaAllah kita akan bantu. Sejauh mana yang kita mampu bantu, kita bantu seboleh-bolehnya. Dan selebihnya adalah kepada para usahawan sendirilah. Kepada anda mungkin yang dalam keadaan semangat bagi semua tu, terus cari Pernas ini untuk nak dapat hashtag cari Pernas. Mudah-mudahan kita dapat bantuan ataupun kita dapat manfaat daripada apa yang kita buat. Terima kasih Datuk atas perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kepada anda kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini.